proses pembuatan taman baru wilayah Kapling DKI. Kondisi tamannya masih seperti ini nih, masih banyak puing-puing semak belukar. Tanggal 7 bulan September 2021. Semoga sukses nih pembuatan tamannya untuk wilayah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Kembangan. Kan YouTuber, jangan lupa like, subscribe, komen. Ini penanaman air mengalir. Seperti air yang mengalir. Rencananya tanaman apa nih Bang Nawin? Tanaman bermain, anak-anak. Sutra Bombay. Ruelia. Ruelia rebah, yang putih kuning itu yang apa? Apa? Lantana. Lantana kuning juga. Ya, di sini kita bersama kawan-kawan melakukan penggalian untuk penanaman pohon apa namanya Bang Nawin ini? Tabibuya merah. Iya, tabibuya merah. Di sini kita bersama Bang Nawin bersama rekan-rekan di grup Kecamatan Kembangan. Iya, ini adalah Taman Kapling DKI untuk pembangunan taman. Di sini temanya taman untuk taman bermain ya kawan-kawan. Ya, di sini kawan-kawan ya, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan warga di sekitar sini, khususnya di wilayah Kapling DKI. Kebetulan kita sedang berada bersama kesapel saya ini, Ibu Wiwit ya. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang bagaimana Bapak, menurut Bapak untuk pembangunan taman ini, komentar Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saya Hengki, warga di Kapling DKI Meru ya. Saya sangat senang ya dengan dirapikannya area hijau di lingkungan kami, karena ini membuat lingkungan kami menjadi lebih aman dan nyaman, khususnya dari semak-semak atau belukar yang bisa aja jadi sarang ular atau hewan-hewan yang membahayakan bagi anak-anak. Minimal kesejahteraan lingkungan sangat kami
rasakan. Oh iya, begitu ya Pak ya. Ya. Mungkin Ibu mau bertanya-tanya dengan Bapak ya. Ini sebagai warga di sini, Bu. Yang jelas kita buat ini tuh Pak buat warga sini ya Pak ya, biar satu tadi karena dulu semua berlukar gitu kan, biar warga sini juga bisa. Mungkin kalau anak-anak kecil main di sini gitu kan, ada tempat bermain kumpul, walaupun sekarang masih pandemi, mudah-mudahan nanti pandeminya hilang kan bisa kumpul di sini. Yang jelas mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Bapak mungkin lebih nyaman seperti ini ya Pak ya. Saya juga dari sudut pandang saya merasa beruntung karena lingkungan perumahan saya juga jadi naik kesan indahnya secara arsitektur perkotaannya. Terima kasih Pak. Oke. Ininya waktunya sudah berkunjung ke sini. Maksudnya melihat, mudah-mudahan support dari warga bisa membuat energi kita lebih semangat ya Pak ya. Dan terus mungkin berlanjut kegiatan-kegiatan seperti ini. Insya Allah. Lingkungan tempat tinggal kita berada makin maju, makin baik. Terima kasih juga Bu ya. Ya oke Pak. Ya demikian ya kawan-kawan. Ya saat ini kita akan melakukan penanaman. Bang Roy yang ambil. Ya. Ya saat ini kita sedang melakukan pemasangan atau tali air ya ini namanya. Ini tali air apa kong namanya kong?
Ya, mulai turun hujan lebat nih di wilayah Kaping DKI, kawan-kawan. Betul, ayo nyari di mana berteduh. Cuacanya cukup panas nih, Bang Iman. Wow, panasnya makin oke. Mantap nih panasnya nih. Acara kita lancar. Makasih semuanya. Sebelah baik ini. Ini semua. Ya, para sahabat semua, kita masih standby di Kaping DKI bersama rekan-rekan untuk melakukan finishing ya. Finishing dan sekaligus peresmian atau pembukaan taman Kaping DKI Blok A. Di sini ada banyak rekan-rekan kita nih ya. Di sini ada, hai. Ya ini namanya Bang Sedikit. Ini dia. Ya, ada Bang Dian. Ada Bang Tony. Siap, Bang. Ayo, Bang Tony. Lagi. Semangat. Kita dari tim PJLP Kecamatan Kembangan di bawah naungan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Di sini ada Bang Mulyono. Oke. Ya, ada Pak Habib juga nih. Oke. Sesepuh kita di sini. Ya. Ini ada Bang Andi. Ya. Ada bidadari kita nih, namanya Neng Kurniawati. Nah, seperti yang kita lihat pada awal ya, awal kerja bakti di sini, rumah yang di sana itu kan tidak kelihatan, tertutup oleh semak-semak ya. Sekarang sudah tampak kelihatan jelas, sangat indah. Ya, di sini ada. Nih ada Bang. Halo. Iya, Bang Gunawan nih. Jangan terlalu sedih. Hei, ya, ada Bang Nawi. Masih standby nih. Ya, ayunannya sudah jadi. Nah, di sini ada permainan juga. Tiarap, namanya ini tiarap ban buat anak-anak. Di sini untuk backgroundnya sudah selesai. Kita masih bersama tim dan di sini ada Bang Herman bagian wartawan dari mana? Nyiraman.
Dan ada pengawas kita nih dari Kecamatan Kembangan, Pak Irpin yang paling ganteng. Nah, ini ada sesepuh kita yang selalu standby nih. Ini tukang andalan ini namanya Bang Sahroni. Ada Bang Romli juga. Nah, di sini rencananya akan ditanami atau dirawat ikan ya, dipelihara ikan. Ini yang dibilang katangkong ini namanya tali air. Nah, ini jembatannya sudah Wina ya. Dan tak lupa tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 9 RW 10. Yang saya hormati juga yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan dan semua PJLP yang di bawah Satpol Kembangan. Ini semuanya di Satpol Kembangan ya Pak. Jadi blok AA nya, blok AA 1 RT 9 RW 10 Kelurahan Utara. Memang saya dulu pernah Pak kesini waktu pembangunan taman pertama ini. Jadi saya dulu jadi kasudin ini dua kali Pak di Jakarta Barat. Itu Bu Win ngomong, sebelah mana Bu Win? Itu Pak yang kayaknya pernah dulu pernah saya bangun deh waktu itu. Ternyata benar sebelahnya kan yang masih belum terbangun. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi teman sembilan ini dan seperti tadi disampaikan bahwa tadinya ini alang-alang Pak ya. Tadinya alang-alang, kumuh dan sebagainya, akhirnya disulap rawa dan sekarang disulap menjadi taman dan alhamdulillah bermanfaat untuk masyarakat di sekitar sini. Itu kuncinya Pak, kolaborasi kita kuncinya adalah Pak Gubernur menyarankan. Hari kan saya tadi cerita bikin yang di belakang rumah Pak Rustam di anggrek juga itu awalnya rawa juga. Awalnya itu genangan segala macam. Nah, itu udah saya buat. Ya, ini kata sambutan dan sekaligus peresmian Taman Abing DKI. Insya Allah nanti ke depan tahun 2022 kita upayakan lagi, kita bangun lagi. Ini sambutan dari Kasudin. Kita berkolaborasi lagi. Dan ini pertamanan dan hutan kota. Swakelola tidak pakai APBD proyek. Jadi semua kita kayu-kayu kita punya. Bersama Pak Johar dari penebangan. Konblok kita punya, pasir kita punya, rumput tanaman semua kita punya. Itu ban juga Bu Wiwit. Mungkin ban Arifin dengan ini membuka Taman AA 1 di RT 9 RW 10 Lurahan Muraya Utara. Dan semoga ya, hari ini tepatnya tanggal 16 peresmian Taman Kavling DKI yang diresmikan oleh Bapak Kasudin kita, Bapak Johar ya kawan-kawan. Terima kasih dari seluruh acara rangkaian demi rangkaian pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang berkenan dari Bapak dan Ibu, kami mohon kebutuhan kemarin sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah peresmian Taman Kavling DKI ya, yang diresmikan langsung oleh Bapak Kasudin kita, yaitu Bapak Johar. Ya, ini untuk santai-santai buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang menunggu anaknya. Alhamdulillah rumputnya sudah tumbuh, sudah subur. Itu juga tanaman ganda rusanya ya, sudah sangat cantik. Sudah bagus. Adalah tanaman yang seperti air mengalir yang tumpah dari kendi itu ya kawan-kawan. Sudah alhamdulillah sudah mulai berbunga, sudah sangat bagus. Ada engkong kita noh, Engkong Roni.
pondasinya pun sudah selesai kawan-kawan. Pemasangan pondasinya sudah cukup rapi, sudah cukup bagus. Jembatannya, buat para sahabat yang ingin bermain, jembatannya sudah selesai, sudah rapi. Ya, semoga taman ini bermanfaat buat warga sekitar dan juga buat anak-anak untuk berselfie-selfie bermain di sini. Dan semoga para sahabat semua menjadi inspirasi juga. Saya ucapkan terima kasih khususnya buat para sahabat yang telah banyak terlibat di proses pembuatan taman ini, dan juga kepada tentunya kepada Ibu Wibit sebagai atasan kami PJLP yang banyak memberikan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita di sini bisa melaksanakan dengan baik pembuatan dan proses pembuatan taman ini. Ya, terima kasih buat Ibu Bibit yang lagi selfie deh. Ya, demikian dengan disebutkannya taman ini buat para anak-anak, buat ibu-ibu bisa dan boleh untuk menempati dan bermain di taman ini sudah diresmikan. Terima kasih buat para sahabat semua tentunya, dan juga tentunya kepada para sahabat PJLP yang telah banyak terlibat dalam proses pembuatan taman ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya kawan.